Okay, so property review saya yang pertama, saya ada 5 property hari ini di Selangor. So property review saya yang pertama adalah di Desa Putra, Gombak. It's Desa Putra Apartment. Okay, keluasan 840 kaki persegi, 3 bilik tidur, 2 bilik mandi. Kemudahan-kemudahan yang berdekatan, ada beberapa sekolah kebangsaan, sekolah menengah. Dia berdekatan dengan Batu Caves. Okay. Harga rezab adalah RM160,000. Harga pasaran RM250,000. Below market value 36%, sebanyak RM90,000. Equity. So it's a very good purchase sebab harga rezab dia hanya RM160,000. Okay. Kalau unit ini tujuan untuk mengutip sewa, kalau bare unit, unit kosong, boleh dapat rental sebanyak RM500. Kalau unit yang fully furnished, boleh mendapat setakat RM1,000. Okey. Harga tarikh auction. Tarikh auction adalah pada 21 Oktober 2020. Itu adalah property review saya yang pertama. Okey. So property review saya yang kedua